akan terus berkembang dan menghasilkan devisa bagi daerah, provinsi maupun negara. Amin. Dan karyawannya tambah terus tersenyum. Presiden memerintahkan kepada saya, Pak Jokowi, Mas Nedi, saya minta dua hal segera dituntaskan. Komunikasi dengan nelayan. Nelayan itu yang termasuk stakeholder, yaitu pelaku usaha di tengahnya, yang nelayan perorangan, nelayan budidaya, nelayan dalam asosiasi, termasuk perusahaan ini yang memproses semua jenis yang ditangkap oleh nelayan. Ini menghasilkan nilai tambah. Tidak hanya begitu ditangkap langsung dijual, tapi diproses terus punya nilai tambah. Pasarnya luas, terbuka, dan kami berharap kita bisa, pemerintah bisa segera menyelesaikan masalah ini. PT Dua Putra adalah aset bangsa, aset nasional yang memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia, memberikan sumbangan devisa kepada negara, baik berupa pajak maupun secara langsung kepada daerah melalui kabupaten maupun provinsi. Saya berharap ke depan ini bisa kita komunikasikan. Saya minta masalahnya apa? Apa yang bisa kami dukung akan segera kami selesaikan secepat-cepatnya. Saya mengucapkan hal-hal yang tentunya bisa menjadi impian kita semuanya. Tapi saya sudah berkata.